Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Uji. Wow, ya kali ini kita akan mengincip sebuah game, demo game terbaru yaitu Tales of Arise. Ya, bagi penggemar Tales pasti sudah menanti-nanti game ini. Karena game ini adalah series Tales terbaru 2021. Oke, seperti apa gamenya? Dan bagi kalian yang belum melihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas. Oke, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Let's go! Oke, kita langsung mainkan Tales of Arise. Wow, pasti manis ini guys gamenya. Pasti kalian harus wajib penggemar Tales atau anime atau RPG lover wajib mainkan game ini ya. 25 tahun anniversary, pasti kalian wajib pakai Unreal Engine juga ini. Wow, keren. Yuk, seperti apa gamenya? Ikeso, ikimasu. Oh, voice-nya pasti Japanese lah. Adalah, jangan pakai Inggris lah. Kurik lah nanti. Gak berasa Tales-nya. Oke, okay, Tales of Arise demo version. Oke, kita accept. Start demo. Moderate, hard, normal aja ya. Oke, let's go. Alpen. Oh, bisa pilih karakter lo guys. Sione, Rinvel, Make, ini magician ya. Ini Gunner, Gunslinger. Lau plus, oh Martial Art. Oke, okay, nice, Kisara. Oh, dia ini kayak Giant Seal. Ya, seperti Templar gitulah ya. The Templar. Factor with Root. Oh, ini pakai apa ini? Pakai Spear, tongkat ya. Aku pakai karakter ini juga yang selingkar aja guys, let's go. Woi, Land of Green, Eldemenancia. Yoshi, ikou ka. Wow, grafisnya bro. Ciamik bro, grafisnya. Oh my god. So beautiful. Oh my god. Wow. Ini wow, gila pak. Keren banget pak. Yare. Oke. Langsung battle aja. Good strike hits cure point. Oh, pakai CP ya. Setiap kita ngeluarkan jurus pakai CP ya. R1. Oh, efeknya pakai R2. Keren pak. Nice.
Bundar buat loncat, guys. Oh. Strike. Waduh, keren banget, guys. Greget. Yos. Bisa ngambil item ya. Keluar percikan airnya, guys. Kecipuk. Gila, Pak. Grafisnya menggabungkan grafis 3D cel shading dan backgroundnya 3D, benar-benar 3D. Wow. Mamam tuh. Wah. Keren nih mah. Masih beli lah ini, guys. Gila, Pak. Keren banget ini, Pak. Sukoi. Kono choushi de ikou. Nah. Shion no bu. Doko kara tte? Tadai to. Doko kara tomaraka arare ru janai ka? Tada no tensou gijutsu. Skin chatting-nya masih ada, guys, ya. Ini lebih sempurna lagi dibentuk 3D gini. Wakaranai kedo. Sugoi na. Datte anata hen sore wa skin chat-nya masih ada ya. Ninwel no mahou. Kan R1 untuk skin chat. Tonaete. Sore wa so ka. Model-model komik sekarang keren lah. Ini menunya ya. Ada arts. Wow. First aid, Magna Ray, aerial attack. Ini ground attack sama aerial attack-nya. Oh, beda-beda ya. Nice. Strategi ini apa nih? Oh, ini buat party kita ya. Focus on healing atau fake in moderation atau focus on healing. Skill panelnya belum nyala. Equipment. Open Scarlet. Sorry, gak ada ya. Oke. Oke, bisa memasak. Ini buat masak. Kalau kalian penggemar Tales series pasti ada menu masaknya ya. Oke. Wow, so beautiful grafisnya. Ampun, ada opat kah ini? Terangnya juga mulus, gak kaku, guys. Oke. Oh, musiknya juga megah banget ya. Wow. すごい。すごい。 Oh, tekan R2 buat lari. Wow. Ah, ini kan balik lagi dari sini. Oh my god. Okay, nice.
Kotchi ya guys. Oh, bukan di sini jalannya. Ah, my god. Terus kemana Bambang? Oh, ke sini. Ah. Harus ke jembatan ternyata. Wow, beautiful bro. Nani? Ah, wakatta. Oke, langsung aja. Saki o isogu wa yo. Apaan sih? Hajar. ようやく出番だね。コンボ。Oh, nice. Mamam. Oh, tuh masih reload gua. Wow. Wah, alpennya mati. Oke, udah dibangkitkan si alpen. Mamam lu. Oke, jadi ini musuhnya kelihatan ya, langsung dilawan ya. Koko wa tatakai yasuo da. Kisara, ookii mon ne. Tatte no koto da yo na. Abyssal pass metal ranger. どんな出会いが。ズーグルだろ。いや、そう。ワオ。もっと先の。ああ。敵の気配はないな。Ada sapi. Oh, diambil susunya. Oh, ya benar juga. Ada babi. Wih, babinya kok lucu banget gitu. Oke, kita sudah tiba di kotanya, guys. Oke, kita disuruh ke sana ya. Yoshi, ikuto. Defeat the giant seagull in Teatle Plain. Oke. Sekian dulu guys untuk review singkat saya, gameplay singkat saya tentang Tales of Arise. Kesan pertama saya tentang game ini yaitu game ini ya. Grafisnya wow, memuka banget. Grafis cel shading dipadu dengan 3D yang sangat indah backgroundnya. Oke, dan combat sistemnya juga baru, jadi ya ada garis-garis langsung dia kayak langsung battle ya di tempat itu. Nggak ada kan biasanya ada sistem linear atau garis apa ya, ini nggak ada, langsung guys free. Kalian bisa muter-muter langsung warnain jurus dan bisa ada ground attack and aerial attack seperti biasa khas Tales of series ya. Dan di sini musuhnya juga kelihatan guys, langsung kalian tabrak langsung battle guys ya. Jadi musuhnya kelihatan langsung di lokasi.
Jadi kalau kalian malas battle ya bisa kalian menghindari, guys. Kemudian setelah itu ada sistem masak-masaknya juga masih ada. Tapi belum nyala sih, masih di demo ini pertama-tama belum nyala dia. Mungkin nanti agak jauhan dikit mungkin sudah nyala untuk sistem masaknya. Kemudian ada strateginya seperti biasa, strategi untuk ngontrol AI dari teman-teman kita yang party kita bisa dikontrol. Bisa lewat tadi ya, mau fokus di healing atau fokus di attack, ya seperti biasa. Kemudian equipment masih sama, dan sistem jurus-jurusnya nanti pasti lebih keren. Ada combo jurus tadi ya, waktu enemy-nya lagi break kita bisa combo strike dan finishing combo strike-nya. Wow, mantap guys, kalian wajib main game ini. Kalian suka dengan game yang RPG anime Jepang, waduh kalian wajib ya. Dan ada masih ada skin chatnya dari seri-seri stealth sebelumnya, muncul background, kemudian ada skin, kemudian karakternya saling ngomong-ngomong, itu masih ada. Oke, dan dulu review singkat saya tentang game Tales of Arise for PS4 and PS5, dan berhubung saya main di PS5, jadi tadi keluar di 60fps nya sudah terasa banget. Oke, thank you for watching teman-teman, see you next video, stay healthy, stay gaming. Okay, situ Cipa undur diri. Bye bye, situ Cik. Bye bye.